Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya di channel YouTube Leslar Al-Fatih. Kabar dan info menarik, terbaru dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukungnya dengan cara menekan tombol like, subscribe, dan komen, serta bunyikan tanda lonceng notifikasi, tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Oke, para sahabat, langsung saja untuk kabar pertama. Mimin ada unggahan terbaru dari kakak Rizky Billar. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar ya. Semalam live streaming launching lagu terbaru dari kakak Rizky Billar. Kakak Billar mengucapkan terima kasih banyak kepada orang-orang yang sudah mensupport, dan pastinya doa dan dukungan dari para fans juga, Leslar lovers, Billovers, dan Lesti lovers, serta keluarga dan sahabat. Masya Allah, senang banget. Semalam juga banyak yang menghadiri acara launching single terbaru dari kakak Rizky Billar ini. Bahkan sederet artis pun hadir di acara kakak Rizky Billar semalam. Di antaranya ada Maeso Imah, ada Iis Dahlia, kemudian ada Aapasya, ada Big Boss Tobali Putra Production, yakni Bapak Ferry Fernandez. Kemudian juga ada Mas Gilang ya, dan Kak Shandy. Kemudian ada Kak Tia, ada masih banyak yang lain yang belum bisa Mimin sebutkan karena memang banyak banget. Dan mendoakan kesuksesan daripada Lesti dan Rizky Billar. Label baru yang sudah launching semalam, Leslar Record, mudah-mudahan bisa memberikan wadah untuk orang-orang yang mempunyai kemampuan di bidang musik ya. Dan di sini terlihat banyak banget momen-momen yang diabadikan oleh para fans dan sahabat Lesti dan Billar. Suara emas Lesti Kejora, adekku, Masya Allah keren banget. Dan congrats buat Rizky Billar, suaranya bagus dan video klipnya keren banget. Ini dia unggahan dari Pak Ferry Fernandez ya dan Kak Erin. Mudah-mudahan Leslar diberikan kesuksesan terus, amin ya rabbal alamin. Jangan terlupa juga ada Kang Wawan ya, yang selalu standby untuk menunggu Lesti dan Billar nih untuk diwawancara. Dan alhamdulillah ya, Papa Rizky Billar dan Bunda Lesti Kejora ini salah satu pasangan yang membuat kita bangga banget. Padahal mereka ini pasangan masih muda sekali, tapi mereka bisa memberikan contoh yang baik ya untuk para musisi pastinya, karena mereka ini mempunyai jiwa dan karakteristik seni. Kalau mereka ini adalah salah satu calon pengusaha nih guys, apalagi kakak Rizky Billar ini, kata Korudi Salim, pantas untuk sukses di dunia perbisnisan. Dan Korudi Salim pun menambahkan kalau Lesti dan Billar ini bukan penyanyi biasa, namun mereka adalah penyanyi top. Ini dia detik-detik Lesti dan Billar motong tumpeng ya, Masya Allah, dan so sweet banget. Bunda Lesti Kejora suapan pertama nih dari pemotongan tumpeng ini. Bahkan ada doa dari Maeso Imah ya untuk selalu menjadi yang lebih baik katanya nih ya. Mudah-mudahan kedepannya Leslar Entertainment dan Leslar Record menjadi sukses, amin ya rabbal alamin.
Kemudian juga untuk kabar berikutnya nih para sahabat, ada unggahan dari Maeso Ima yang kangen banget sama Abang L. Namun Abang L-nya takut nih dengan suara ketawanya Maeso Ima, jadi nangis ya. Dan ini dia foto bareng bersama Lesti Lovers Bandung. Leslar benar-benar keren banget. Para fans juga datang dan hadir ya. Ada Lesti Lovers, ada Leslar Lovers, dan ada Bill Lovers juga yang memberikan semangat dan support untuk Rizky Billar. Alhamdulillah Lesti Kejora dan Rizky Billar, Leslar Record dan Leslar Entertainment, acara launching Leslar Record dan single terbaru Bang Billar Jauh Dari Sempurna berjalan dengan lancar, seru, keren. Semoga lagunya banyak disukai, booming dan trending ya, amin. Sukses selalu untuk Leslar dan Leslar Entertainment. Alhamdulillah nih awal yang bagus untuk Leslar Record dan niat yang bagus untuk menjadi wadah untuk para musisi. Dan pastinya sesuatu yang keren ya untuk para musisi yang akan datang. Bismillah, semoga segala niat baiknya selalu terlaksana dan sukses untuk semuanya. Kemudian juga ada Bang Dery Saputra Regar yang memberikan semangat dan ucapan congratulations sayang-sayang aku buat Rizky Billar dan Lesti Kejora. Mudah-mudahan apapun yang kalian niatkan, yang kalian cita-citakan tercapai. Dan ini momen sweet ya ketika Papa Rizky Billar nyanyi sama Bunda Lesti. Aduh, ujung-ujungnya dicium. So sweet banget. Dan pastinya kita berharap ya, semoga banyak orang-orang yang sayang kepada Lesti dan Billar. Semua sahabat mendoakan, mudah-mudahan Lesti dan Billar selalu menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Dan doa dari Bang Adiskay juga, congrats ya buat Rizky Billar dan semoga kalian bahagia terus, amin ya robbal alamin. Dan pastinya alhamdulillah syukur semalam acaranya berjalan dengan lancar dan kalian emang the best. Kakak Rizky Billar sampai bilang para fans Leslar Lovers, Bill Lovers dan Lesti Lovers, kalian emang luar biasa, terima kasih banyak atas supportnya. Karena tanpa kalian kami bukan siapa-siapa. Keren banget ya. Dan doa terbaik buat kalian. Sambil nunggu informasi selanjutnya, tetap stay tune terus. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.